BPK. Satu tadi gagal, no? Oke, Bu Ibu, karena saya nanti mau rapat nih, jadi kita percepat nih. Lebih cepat lebih baik. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tempatnya adalah leadership. Ini kalau nggak salah di urutannya tim satu saya leadership ini. Ketiga, tapi mungkin karena dia ada waktu, dia change jadi ketiganya adalah komunikasi, fokusnya adalah team leadership. Nah, sekarang kita latihan dulu. Ini karena ada satu kelompok nih ya, ada dua kelompok ya. Kelompok yang ada aja dulu. Jadi apa? Memilih siapa pemimpin dan pemilih di grup Anda. Kelompok memiliki waktu 10 menit untuk memberikan pertanyaan dan jawabannya lalu presentasikan dalam kelompok besar. Ya. Jadi pertanyaannya di sini ya. Pikirkan pemimpin dalam kelompok Anda yang Anda kenal, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nah, silakan didiskusikan, diberi waktu 10 menit, jadi sampai jam 12.46. Ya. Nanti setelah itu dipresentasikan. Terima kasih.
Saya kasih beri soalnya. Sekalian sendiri, ya, Ibu.
Pak Rili. Oke, ini sudah 46 ya, jadi sudah 10 menit. Nah, silakan yang kelompok ibu-ibu mempresentasikan ya jawaban dari pertanyaan di atas ini. Sekarang ini mic-nya. Dan meminta masukan dari staf. Kemudian, apakah kelompok Anda berpikir bahwa kepemimpinan dapat dipelajari atau diajarkan? Iya, selain juga ada bakat sebagai pemimpin. Kemudian, karakteristik apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif? Yang paling utama menurut kami adalah komunikasi. Iya, terima kasih. Oke, silakan dari kelompok yang lain untuk memberikan komentar terhadap kelompok pertama. Jadi menurut mereka bahwa pertanyaan nomor satu, karakteristik dan perilaku yang membuat ketua tim efektif dan berhasil itu adalah tegas, mengayomi, berwibawa, adil, jujur, bisa menjadi teladan. Gimana yang lain? Apakah masih ada hal lain yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin? Baik, lemah lembut ya, Pak. Suka menurut. Baca penurang. Sebenarnya
sama-sama mencari ya. Enggak juga bisa mencari. Loyal terhadap atasan. Woi, guys, jangan diurus. Loyalitas dalam bekerja. Loyal terhadap atasan. Oke, kalau yang C, apakah apa nih kelompok Anda berpikir bahwa pemimpin itu dapat dipelajari atau diajarkan? Iya. Dipelajari dan diajarkan. Ya. Terakhir, karakteris apakah yang paling penting harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif? Selain komunikasi apa? Leadership. Kita pada hari ini adalah pertama mendeskripsikan human mind. Human mind ini membantu ini apa? Agar tidak terlalu capek ngomong. Nah, di sini kita mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan mempengaruhi proses dan outcome. Mereka menyebutkan di sini output, ya, luaran dari tim, kemudian mengidentifikasi macam tipe pemimpinan tim, kemudian aktivitas dilakukan oleh tim yang berhasil, ya. Kemudian kita melihat toolsnya, diantaranya ada brief, ya. Nah, ini kalau bisa nanti mungkin selama ini sudah ada ya, cuma dicontohkan ulang saja, ya. Brief, Adel, dan the brief. Waktu saya tanya sama orang GM, istilah-istilah ini punya istilah sendiri nggak? Kata mereka sudah biasa gunakan. Nanti digital terserah apakah nanti punya bahasa sendiri atau tidak, ya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan ini, ya. Nah, ini kemungkinan ini dia bertujuan untuk mempertahankan kerjasama tim, ya. Jadi pemimpin itu memastikan bahwa rencana tersampaikan, dievaluasi dan diperbaharui, ya. Nah, kemudian nanti kegiatan di tim ini, ya, ini harus di bantu melalui komunikasi, memantau situasi terus menerus dan pertahankan suasana ruang bersama. Ini makanya luar biasa nanti ya kalau semua bisa jadi coaching, ya. Jadi leader itu kan bagaimana membuat orang, ya, bisa menuju kepada tujuan, kemudian dia bisa mempertahankan tuh orang tetap bertahan kepada tujuan yang ingin dicapai. Nanti kita akan lihat di modul ke-8 nanti. Memang secara teori kalau saya baca ya kayaknya gampang banget ya, tapi ketika sudah implementasi tidak semudah yang dibayangkan. Nah, pemimpin itu ada yang ditunjuk, ya, ada yang memang sifatnya situasional. Boleh ditunjuk itu memang dia sudah ditunjuk sebagai Pak Peri kepala ruangan Dahlia, ya. Itu kan ditunjuk, ya. Tapi nanti akan ada orang
pada situasi-situasi tertentu itu dia bisa jadi ini leader. Nah, saya salut kemarin tuh waktu kita KLB, ya. Ada yang langsung memimpin, dia misalnya megang di lab, satu tanggung jawabnya. Kemudian nanti di, walaupun dia assign juga ya, tapi ada yang menunjukkan kepemimpinan dia nanti di lab, di radiologi, di gazebo, ada lagi di depan, ya. Nah, jadi nanti ini akan ada yang bisa karena situasi tertentu itu muncul, ya. Itu disebut sebagai situasional, ya. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Jadi dia bisa menetapkan, menugaskan, membagi, mengawasi, mengidentifikasi, dan memodifikasi sebuah rencana. Jadi memang ini secara apa? Secara teori mudah, ya. Cuma memang ini perlu latihan, ya. Nah, seperti kayak ini, Pak. Kita bikin latihan seperti ini saja, ya. Ini kan idealnya tidak seperti ini. Format pelatihannya, ya. Nah, ini kita mesti melakukan modifikasi. Nah, saya kemarin ikutin ya, ikut talent pool, ya. Jadi talent pool itu pertanyaannya, dia cuma pengen tahu saya tuh kalau dapat masalah apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Misalnya kayak ini, kita ini kan di lab, ya. Waktu tunggunya kan lama sekali, apalagi zaman dulu itu kan lab itu selesainya hasil hari berikutnya sampai pasien komplain. Dok, masa saya hanya untuk berobat aja 3 hari gitu. Baru selesai apa nih? Baru selesai sampai tuntas gitu dia bilang. Nah, waktu kita bicarakan dengan lab, ya mereka bilang kalau kita mesti kembalikan di siang, kasihan orang di poli. Mereka enggak bisa pulang karena kenapa? Pasien sudah dari mereka dari poli ke lab, balik lagi ke poli mesti mereka periksa sampai sore. Emang solusinya mesti nambah jumlah dokter. Tapi kan sampai sekarang dokter masih belum bisa ditambah, jangan akan bertambah ya. Dari 4 kita cuma tinggal 2. Ya, 2 pun juga gak full, ya. Kemudian tanya lagi, bagaimana kamu cari solusinya? Saya bilang, kita tambah ini alat lab sehingga hasilnya bisa lebih pagi. Gitu kan. Tapi itu juga gak bisa menyelesaikan, karena nanti bentuknya lagi di polinya. Gimana nanti di polinya? Kalau misalnya jam 11 selesai, ya pasti kan tambah lagi tumpukan pasien di poli. Padahal dia jumlahnya bisa mencapai 130 orang, ya. Nah, kepiawaian kita untuk melakukan mencari solusi, nah itu yang diharapkan dari sebuah pemimpinan. Ya. Memang kalau saya lihat ya, yang penting itu ada usaha. Misalnya berhasil atau berhasil, nomor 2 sudah ada usaha atau upaya kita untuk melakukan perbaikan. Kemudian mengevaluasi performa tim. Nah, ini yang sebenarnya saya usulkan sama Pak Bas, ya. Jadi memang kinerja staf itu memang kalau bisa kita evaluasi. Saya senang kemarin pas ini ya, pas kita akan dapat tukin. Setiap orang semangat untuk menulis apa yang dikerjakan. Karena itu sangat efektif untuk memonitor kinerja, ya kan? Hari ini bikin apa, bikin surat ini segala macam. Wah. Jadi kalau begitu tahu nggak, semua orang cari kerjaan. Karena kenapa? Kalau mereka nggak ada kerjaan, itu nilainya kecil. Mereka nggak bisa dapat 100% dari tunda. Tunda kita kan lebih besar. Kayak saya itu dapat misalnya 3,5 juta. Kalau saya cuma 80% dari kinerja, ya 80% kali 3,5 juta. Makanya ini perlu, nah, walaupun memang ya kedepannya itu jangan manual, kalau manual capek, ya mana ada orang mau ke pegawai periksa itu 500 staff, makanya kedepan itu nanti akan entry secara online, ya. Kemudian membentuk aturan keterlibatan, nah ini penting ya, apalagi kalau kita dalam tim, ya. Tim itu pemimpin harus bisa membuat agar semua merasa dilibatkan, jangan ada yang rasa diaturkan, ya. Kemudian mengatur dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif, ya. Nah, ini yang kendala kalau kita sangat terbatas, ya. Memang kita lihat makanya ada ini ya di pegawai negeri itu inovasi pelayanan publik, ya. Bagaimana dengan sumber daya terbatas kita bisa mencapai tujuan yang
diinginkan. Nah, saya pernah sampaikan misalnya ya, kenapa kita tidak kurangi saja, misalnya kalau pegawai itu banyak dikurangi, tapi pegawai ini gajinya ditambah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu harus disampaikan. Nah, saya juga sampaikan, jawab mereka, susah Pak kalau di sini ini kan rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah itu banyak kapabilitas yang sudah sakti. Jadi kita tuh nggak bisa mengatur apa rumah tangga kita gitu, karena terlalu banyak intervensi dari juga. Nah, memang kata ini kata orang yang sudah biasa begini, mereka bilang, nah disitulah letak pintarnya kita. Kita ini mengatur sumber daya yang ada. Kemudian memberikan umpan balik atas tanggung jawab tugas ya, serta kemajuan terhadap tujuan yang akan dicapai ya. Makanya setiap yang kita kerjakan ini ya, kita bisa meminta masukan dari siapapun ya. Makanya sebenarnya kan kita bikin apa evaluasi bulanan itu sebenarnya untuk mendapatkan masukan ya, tentang bagaimana kita memperbaiki. Jadi saya bilang sama Pak Agus ya, Pak Agus kalau bisa nanti untuk PMKP ini kita teruskan. Kemarin kita sudah Januari Februari Maret kan evaluasi indikator mutu. Nah saya bilang Pak Agus kalau bisa nanti dipimpin oleh direktur ya, jadi nanti setiap ada masukan untuk perbaikan langsung di respon, didengar langsung sama orang keuangan. Nah, jadi nanti ada apa nih, ada action-nya ya, sehingga nanti tutorial ya. Nah, kemudian memfasilitasi pertukaran informasi. Ingat ya, namanya pimpinan itu orang yang mengetahui semuanya ya. Saya ini sehebat-hebatnya saya cuma kabit. Yang saya tahu itu cuma yang net ya, medis sama pembinaan medis. Keperawatan saya nggak tahu, keuangan saya nggak tahu, itu saya tidak tahu. Yang tahu semua adalah pojok, ini pucuk, pimpinan. Nah, sama juga dengan kita sebagai kepala ruangan. Kita ini yang mengetahui semua di ruangan kita. Nah, kalau staff kalian tidak tahu, kita yang sharing informasi itu kepada mereka. Ya. Nah, kemudian mendorong anggota tim untuk saling membantu. Kita bersyukur dari rumah sakit ini termasuk ini, kalau dari segi kerjasama dinilai cukup baik. Ya, kita sistemnya baik. Makanya saya sangat bangga ya, yang saya selalu ceritakan di luar itu kami, ya, IGD itu kalau ada KLB itu perawat itu langsung semua langsung datang. Wah, itu kita banggakan ke luar. Kerjasama yang kita ini. Jadi jangan sampai kita seperti kayak apa nih tempat lain itu ya, yang antar bidang saja, ya antar bidang, antar departemen, antar bagian, ya itu saya waktu dinas itu sedih ya. Saya kan dulu kita tuh dulu punya namanya proyek itu apa nih, ini desentralisasi, ya. Jadi harusnya kita biar orang kesehatan itu ngajak orang pendidikan ya untuk mengembangkan apa upaya kesehatan sekolah. Kita mendekati PKK untuk sama-sama membina posyandu ya. Kemudian kita bekerja sama dengan BKKBN untuk mengembangkan program keluarga berencana. Saya bilang kenapa kita nggak undang orang lain untuk mengembangkan program ini, apa alasan mereka? Sayang Pak, uangnya juga dibabi. Artinya apa? Jadi kadang-kadang kita, makanya kalau saya waktu itu di dinas saya bilang begini, kalau satu bagian jalan ada kegiatan dari bagian yang lain, tolong diajak ya. Kan dulu waktu saya ngajar dari pertama saya bilang, kalau ada KLB campak yang mesti dibagi apa? Vitamin A, itu punya siapa? Yang kes. Campak itu penyakitnya ada di P2 ya, itu mesti ajak orang dulu bagian kesga, ajak bagian kesga. Nggak bisa kita berangkat sendiri karena ini programnya adalah integrated. Nah gitu ya. Nah, semangat seperti ini harus kita apa nih bangun ya, agar kerjasama tim itu akan sangat baik ya. Kemudian fasilitasi pemecahan masalah atau konflik. Nah, ini kemarin itu saya ditanya di sama ini ya, sama kita lengkul itu, kalau Anda mendapatkan konflik di antara bawahan Anda, apa yang dilakukan? Dan saya bilang, saya pertemukan mereka. Oh, dokter itu kan luar biasa, kalau berantem itu apa nih? Bisa tangis-tangisan. Jadi dulu di zaman apa nih? Di zaman Pak Agus Nur Rahman itu kan
kami kumpulkan itu para dokter-dokter yang kita nilai punya. Jadi bayangkan, saya mengistilahkan di kalangan dokter itu, bayangkan ada dokter yang kalau ketemu sama spesialis itu harus cari jalan lain. Bayangkan juga. Sedang ini handaya. Ya kalau di psikiatri itu kan handaya itu. Sampai seperti itu. Ada yang bilang, dok, kalau saya harus konsul itu. Bayangkan. Jadi ya terpaksa ini harus dipertemukan. Ya, nah di situ nanti kita bisa mendengar kedua belah pihak. Gini. Wah, terutama ibu-ibu itu sampai nangis-nangis. Tapi memang ini sih ya, memang kalau saya lihat kalau namanya kita jadi atasan itu, anggaplah semua sebagai anak-anak kita. Ada anak-anak yang nurut, ada anak-anak yang bandel. Ya. Satu kali mungkin dia akan nanti bikin kita kesal, tapi mungkin satu kali yang lain dia bikin kita bangga. Ya. Kalau kita punya jiwa seperti itu, ya ini yang nanti, apa nih? Nah, artinya kita, ya bolehlah kita marah sesekali sebenarnya, wajar. Tapi namanya juga orang tua kan, kita juga bisa kesal dan sebagainya, tapi kan dia tetap anak kita. Ya. Dokter spesialis ini saja ya, yang mungkin dinilai orang itu segala macam itu. Waktu dibilang sama direktur, bagus bilang begitu, bagaimana apa kita keluarkan saja dia? Terus saya bilang, jangan panik. Kalau dia tidak ada di sini, maka kasihan warga Kapuas. Mereka masa untuk hanya yang hal yang sederhana, harus dulu juga jelas. Jadi kadang-kadang gak harus memperturutkan apa kata hati. Ya, nah itulah seorang pemimpin ya, bisa apa nih konflik ya, kemudian mencontohkan kerjasama tim yang efektif ya. Makanya sejak berada di rumah sakit itu saya mengupayakan agar antara keperawatan, keuangan, kebidanan sama yang med itu gak ada dinding ya. Kalau kita perlu apa datangi, kalau perlu apa datangi gitu. Saya sedih dulu zamannya Pak Salat itu ya. Pak Salat itu kan orangnya reformis. Ya. Bayangkan ini dari begitu banyak pungutan dia bikin kasir satu pintu. Wow, itu pembayaran hanya satu untuk pintu banyak hal yang lebih. Nah, cuma untuk orang yang suka dibilang kayak gini, apa nih? Ini ngurusin pekerjaan orang. Nah, masalahnya nggak ada yang mau mengerjakan. Jadi leader, jadi itu memang harus bisa atau kuat dalam menahan apa nih? Perkataan dari orang lain, ya. Itu konsekuensi jadi pemimpin. Tidak bisa kita menyenangkan semua. Ya. Makanya kita sebisa mungkin libatkan semua. Ya, karena dijamin kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Ya. Nah, kemudian ini bagaimana kita ini menetapkan rencana pengelolaan pasien. Ya. Jadi pertimbangan kita harus ambil kalau kita mengembangkan satu rencana kepentingan tim, ya. Pikirkan masalah waktu, ya. Nah ini yang saya lemah ya sebagai ketua tim administrasi Bu Budi ya. Saya dulu saya diingatkan sama Bu Santi. Saya ingat Bu Santi, nah, ya, SPOP. Beliau itu kan sebenarnya kan dari UGM itu sudah lama ya namanya akreditasi, dan beliau dulu terlibat dalam akreditasi waktu beliau sekolah. Jadi beliau bilang saya gini. Penyematil pokoknya itu jangan dibiarin aja, dikasih tenggat, kamu harus selesai segini gitu, biar mereka tuh gak melor, udah dikasih waktu pun pasti di last minute dikerjakan. Saya tuh waktu itu berpikir harus ya, maunya orang tuh sadar sendiri rupanya gak bisa ya, gak bisa apa nih. Orang itu harus dimonitor, harus diingatkan, diberi waktu agar dia menyelesaikan pada tenggatnya. Karena kan yang namanya belajar itu kan ada harus kapan tanggal mengumpulkan assignment, ya ujian tanggal berapa, ini tanggal berapa, semua harus ada waktunya. Ini harus dipikirkan. Kemudian bagaimana SDM-nya? Ya. Nah di rumah sakit ini syukur ya sekarang ini dengan Bu Siti sebagai kepegawaian itu sudah mulai memperbaiki kompetensi. Ya, artinya. Coba lihat ya, di keuangan itu orang dari IT, orang dari cashling. Jadi luar biasa, dulu Pak Martomo sempat di keuangan. Lalu apa kompetensinya sebagai orang keuangan? Makanya kita ini luar biasa, di Indonesia ini all round, ya, semua bisa. Ya. Jadi ke depan ini harus kita
perbaiki. Karena yang namanya keterampilan pengetahuan itu mesti betul-betul sesuai dengan di mana dia bekerja, kompetensi apa yang diperlukan. Makanya dulu kan saya minta aku sama keperawatan itu ya, kalau ada rotasi, tolong pertimbangkan pendidikan yang pernah ditempuh. Kalaupun dia mesti menempati tempat yang baru, ada kan orientasi. Ingat yang dulu saya ceritakan kasus itu, ada perawat yang berasal dari ruangan yang tidak terlalu banyak tindakan, tiba-tiba dia dipindah ke ruangan yang banyak tindakan, yang salah satunya adalah sini, nasi barium mil. Barium mil itu kan adalah kontras yang diminum ya. Nah dia tuh harus belajar ya, waktu itu yang namanya kontras itu kan apalagi Baino IPP itu kan disuntik lewat. Nah dia sangka kontras ini, barium mil ini bukan di telan tapi disuntik. Apa yang terjadi itu disuntikan ke dalam pembuluh darah. Akhirnya apa terjadi, gagal karena dia malu untuk ber. Nah, makanya ini luar biasa ya apa hal seperti ini. Jadi kompetensi itu sesuatu yang apa harus, karena ingat ya, kita di sini adalah berhubungan dengan nyawa ya. Makanya budaya keselamatan ya, mau bertanya itu. Jadi gini, suasana yang dimunculkan itu adalah suasana yang orang kalau bertanya itu nggak dianggap itu aja nanya. Ya, nah, jadi kalau suasananya seperti itu kan orang akan merasa takut gitu untuk bertanya. Makanya di luar negeri coba kalau kita lihat di film Any Question, semua anak mesti nanya. Mungkin yang ditanya tuh kamu nggak nanya, nah gitu. Malah terbalik, karena semua angkat. Itu karena apa? Karena budaya sudah terbangun. Nah, di kita ini memperbaiki ke depan. Kemudian misalnya perlengkapan ya. Apakah perlengkapan itu tersedia dan dapat digunakan? Ini saya sudah sampaikan ke PSRS ya. Sebenarnya semua alat yang sifatnya listrik sebelum digunakan itu harus dicek pertama kali oleh PSRS. Nah, kecuali memang kalau staf di ruangan itu sudah dilatih bagaimana cara menggunakan alat. Makanya waktu saya ke Peri kemarin itu kan saya tanya, ini inkubator udah mulai? Udah datang? Datang atau mulai? Pertemu mulai aja ya. Nah jadi nanti apa di inkubator ini bagaimana cara mengoperasikannya ya, kalau dia tidak dipakai bagaimana cara pemeliharaan. Jadi betul-betul alat itu harus dikuasai oleh semua yang menggunakan alat ya. Sehingga makanya saya agak kurang setuju dengan ini yang Pak Agus bilang ya. Sebenarnya upaya untuk mengecek itu sih boleh saja. Cuma sebenarnya yang apa nih, apar itu yang memastikan berfungsinya itu adalah petugas bagian PSRS. Apa dia berfungsi apa tidak isinya. Makanya dipakai itu kan label apa nih? Ya. Nah seperti itu yang harus disiapkan informasi ya. Apakah semua informasi yang dibutuhkan telah tersedia dan telah dievaluasi? Nah ini terkait dengan masalah akreditasi ya. Jadi memang kunci kalau di Pokja itu, selain dia bikin pedoman panduan itu, kemudian diimplementasikan harus ada evaluasi. Nah kelemahan kita itu lagi evaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah sekarang kita masuk ke ini. Nah ini contoh ya, yang disini kasusnya. Jadi setelah mengikuti pelatihan tim step, seorang resident Opjin, wah ini saya nggak ngerti ini apa maksudnya R6 ini ya. Ada yang ngerti nggak kan? Kalau udah bilang residennya sudah yang 6 itu mungkin ini ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oh gitu. Ini kali semester 6 kali ya. Saya bidang Wira Opjin UGD RS Pendidikan mendiskusikan bagaimana caranya agar pasien obstetri yang gawat kelima dari rumah sakit lain dapat dikelola dengan lebih efektif. Saat ini dokter baru datang ke UGD bersama dengan pasien tersebut datang ya. Dokter yang baru saja mengikuti tim tersebut mengamati bahwa praktik ini mengarah pada kebingungan dan chaos yang dapat meletakkan pasien dalam risiko dan menyebabkan hilangnya waktu yang berharga. Memang ini karena ininya kasusnya di ini ya, di kalau nggak salah ininya di kasus aslinya ya, itu dikatakan bahwa IGD-nya itu crowded ya. Dan kalau IGD rumah sakit besar
itu kan apa kadang-kadang dipanggil itu konsulen atau dokternya tidak standby di tempat. Nah, ketika dia dikonsulkan, ya, kadang-kadang dokter baru ke IGD bersama dengan pasien tersebut, ya. Nah, ini apa nih? Di apa? Dipikirkan bagaimana agar suasananya tidak chaos, ya. Nah, mungkin di IGD ini bisa punya ini, menceritakan pengalaman di versi kita. Ini sayangnya mereka punya versi mereka ya. Kalau ini harusnya saya juga, ini saya nggak boleh juga ceritain. Ini kiri mana kira-kira kalau dalam apa nih? Kalau suasana pasiennya ramai. Pernah nggak pasien ramai? Dulu saya ingat sekali ya, Pak Topan itu pernah datang waktu apa nih? Yang ramai-ramai sekali yang orang semua masuk kok. Wih gini, sampai Pak Topan waktu itu marah. Nah kalau di IGD kalau rame itu gimana situasinya mungkin IGD bisa menggambarkan. Bagaimana ke kerumunan yang ada ini bisa nggak itu sampai mengganggu konsentrasi dokter yang bekerja dan sebagainya. Kalau situasinya rame pasti mempengaruhi. Nah biasanya apa yang dilakukan oleh perawat atau apa yang dilakukan oleh dokter? Maksudnya dari kondisi seperti itu. Kalau untuk kalau ini kan pasien nih istilahnya kalau keluarga kan bisa diarahkan dulu waktu yang bulan-bulan yang banyak pasien demam berdarah sampai duduk pasiennya itu di infus tapi alhamdulillah selama kita masih menjelaskan kondisi IGD seperti apa karena pasiennya menunggu hasil darah konsul dengan dokternya tidak ada sih keluhan-keluhan dari mereka walaupun mereka di infus dengan posisi duduk istilahnya tidak ada tempat tidur saat ini. Kalau sering seperti itu saya arahkan ke dokter umumnya bilang sama konsulennya atau dokter DPJP-nya yang konsulkan bilang pasien IGD banyak kamu yang memutuskan untuk cepat ke ruangan atau tidak kan mereka pak bilang aja pasien IGD banyak bagaimana ini kondisinya seperti ini tempat tidurnya tidak ada lagi. Kalau ada pasien rawat, tidak ada bed lagi. Itu aja sih sama ini. Nah, terus setelah kebijakan 2 jam ini gimana pengaruhnya? Tidak ada. Tidak semua DPJP mengaku. Oh, gitu. Rasanya? Itu kan harus menunggu sampai rumah pasien. Oh. Kuncinya sih di situ. Karena kalau tidak ada hasil lab yang lengkap, mereka nggak berani memasukkan pasiennya. Kalau dokter umum IGD memaksa, mereka yang marah, berani nggak bertanggung jawab. Yang dibikin baru ini baru depo ya, bukan lab ya. Dibagi dua nggak bisa dia. Depo itu tuh pulang pak, mereka nanti katanya bisa mengambil tempatnya hasil. Nggak muat katanya. Walaupun sih sebenarnya kan di stok di poin jadi itu memang obat-obat yang memang situ-situ sering dipakai. Jadi sebenarnya harusnya tiap pagi itu bisa dijangan semua nanti di sini. Cuma menurut pemahaman mungkin tiap dokter berbeda pak. Pemahaman kami pun sebagai